What's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex. Channel akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Buat yang belum, silakan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Hai guys, hari ini gua mau bahas satu parfum guys. Kemarin gua sempet posting kan. Jadi, kalian tebak-tebak notes-nya apa, ya kan? Nih guys, Rev Nardo, ya, Rev Nardo ini yang black, ya. Jadi kayak apa ini wanginya, gimana scent profile-nya, gimana dia ngeklon apa, terus gimana SPL-nya, check it out guys. Okay guys, Rev Nardo black. Rev ini ternyata adalah, setelah gue cari tahu, adalah sub-brand dari Latafa juga. Jadi Latafa ada sub-brand banyak banget, salah satunya itu Rev. Jadi kemarin itu gue sempat bahas ini kan, yang seri Rev ini, itu ternyata Rev itu brand-nya, bukan Latafa brand-nya. Jadi sub-brand of Latafa juga ya. Jadi yang ini gue bahas, ini dia datang dengan yang kayak gini aja, dengan kain gini. Ya, ya udah, simple aja, nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan Nardo Black that's all. Terus udah gitu, ini parfumnya. Oke, gua udah pernah kasih kalian di fotonya kan, jadi kalian tuh nebak-nebak notes-nya. Jadi udah gua udah pakai, juga udah dapat SPL-nya segala macem. Jadi botolnya, ini gua dapat murah sekali, $17 guys, itu 170.000, 200.000 lah kita taruh ya. Botolnya solid untuk harga 700.000 tuh. Oke. Tutupnya klik ya. Dia klik. Oke, tapi ya jangan angkat ya tutupnya lah ya. Terus udah gitu tutupnya sih plastik. Kan. Plastik hijab murahan banget ya. Namanya juga harganya juga cuma segitu, ya kan? Botolnya enak banget di tangan. Ada tulisan Nardo terus sama Rev. Udah enggak ada apa-apa. Di bawahnya ada stiker dan udah. Di sininya ada Nardo. Udah, that's all, nggak ada apa-apa. Ya, gimana dengan scent profile-nya? Ini dia ngeklon Chanel Platinum Egoist. Oke. Okay. Apakah mirip? Ya, ini mirip. 90% mirip. Oke. Okay. Cuman ya kita bisa cium ini versi murahannya, versi murahnya dari notes-notes yang dia pakai itu kelihatan banget ini versi murahnya. Terus udah gitu ya, ini guys yang lebih shock lagi, biasanya kalau parfum Latafa gitu kan ya, apalagi dengan harga $17 itu, begitu kalian semprot kan pasti sintetik alkohol ya, sintetik iya, tapi alkoholnya nggak cium murahan untuk yang ini. Jadi okay banget kualitasnya untuk harga $17 itu, wow banget ya. Jadi ini begitu kalian cium itu openingnya tuh tipikal-tipikal fresh, soapy, clean, aromatik gitu. Ini tipikal-tipikal begitu. Jadi kalian bisa cium bau-bau orange blossom ya. Terus di dry down-nya tuh kalian bisa cium bau-bau lavender. Jadi dia standar sekali, nggak ada yang spesial. Dia benar-benar ini standar aja. Jadi openingnya fresh, dry down-nya ya orange blossom, lavender begitu, aromatik gitu. Jadi kalau kalian tebak ini, wah dark apa segala, enggak, ini masih masuk dalam soapy clean, fresh gitu, aromatik ya. Jadi apakah ini okay SPL-nya? Guys, ini yang series ini nih guys, ini ya, itu kan SPL-nya rata-rata 4 jam, itu kan Rev kan, ini juga Rev nih. Guess what, ini juga longevity-nya 4 jam guys, nggak lewat 4 jam ya. Mungkin gua harus masteration dulu berapa lama baru ini, baru SPL aslinya keluar, gua juga kurang tahu ya. Cuman ini juga tetap gua dapat 4 jam aja, si latch-nya setengah jam aja ya, wajar lah untuk harga segitu ya, $17 di bawah $20 tuh udah murah banget ya. Si latch-nya tuh sekitar ya setengah jam, 40 menit ya, projectionnya juga 1 meter aja, nggak, jadi nggak ada yang spesial ya, wanginya juga nggak ada yang spesial cuma satu, harganya
ya. Jadi kalau kalian mau yang Shopee Clean, yang fresh Shopee Clean aromatik, yang murah, ya ini. Apakah gua rekomen? Itu tergantung sama keuangan kalian. Kalau keuangan kalian, kalau nggak mau spend banyak, ya mau spendnya yang dikit-dikit aja, ini boleh, ya, boleh dicoba. Tapi kalau kalian punya keuangan lebih, masih banyak klon-klon channel platinum egois yang lebih bagus dari ini, oke? Yang SPL lebih bagus. Jadi rekomend gak rekomend itu tergantung sama budget kalian, oke? Apakah ini safe blind buy? Yes, ini safe banget ya. Jadi ini mau blind buy safe banget, terus mau ini apa overspray juga safe banget. Cuman kalian bilang kan ini belum nongol nih di Indo nih. Ini karena emang masih baru guys, baru keluar juga. Jadi mungkin sebentar lagi bakal nongol di Indo. Jadi ya mudah-mudahan ya kalian udah nonton review ini. Jadi begitu rilis kalian bisa beli kalau kalian mau. Oke guys, jadi segitu aja informasi yang bisa gua kasih buat kalian untuk Rev Nardo Black ini. Oke, masih ada yang selanjutnya itu yang warna merah guys. Ini warna merah nih guys. Ya, gua akan bahas di besok deh guys ya. Oke guys, thanks banget buat udah tonton channel gua. Jangan lupa klik like, subscribe dan terus dukung channel gua guys. Thanks guys. Have a good one. See ya. Ciao.